ambil ya. Nah, itu sebenarnya tujuan kami. Iya, betul. Weh, ada siap. Sekretaris desa yang left, yang sedang apa berantri ya untuk mendapatkan mantau. Ini adalah durian ya. Apa durian. Kepala desa dan yang mendapat reward dari Gubernur Kalbar Desa Mandiri. Ada 119 desa yang apa mendapat ya. Nah, ini saat ini pembagian ini ya, helm ya. Iya juga. Helm dan sarung tangan, buku. Oli. Selanjutnya Desa Jabur. Desa Jagur ya? Ini apa? Hah? Oh. Ini apa? Desa Jagur. Nah. Gimana Bang? Sampaikan Bang, Abang Desa Mandiri kan? Iya. Desa Sumber Harapan. Gimana Bang atas reward yang sudah diberikan, apa ya, ke depannya motivasi seperti apa ya mendapat? Kalimantan Barat Pak Pak Menteri telah memberikan reward penghargaan kepada Desa Mandiri. Ini mungkin sebagai langkah awal lah desa untuk dapat lebih giat dalam membangun desa. Nanti motor ini membayangkan digunakan seperti apa nanti Bang? Ini kita sendiri digunakan untuk mempermudah kegiatan pelayanan di desa, kegiatan-kegiatan lainnya lah. Desa supaya Oke. Sepeda motor ini juga bukan karena kerja keras doang, desa, tapi masyarakat desa. Nama Bang dari desa mana Bang? Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas. Oke, makasih Bang. Ini kepala desanya. Kepala desa Pak Kades, Pak Pung, Pak Pung. Gimana Pak Pung? Alhamdulillah lah ya. Walaupun hasil dari pemerintahan sebelumnya. Jadi tahun saya baru berguna 79 hari. Nanti digunakan untuk apa Pak? Untuk keperluan pemerintahan desa. Untuk dinas perusahaan mungkin. Mungkin mantau-mantau ya. Plasma. Oke. Desa Sumber Harapan Pak I. Oke Pak Pung, siap Pak Pung. 1,2 Desa Jabut, Desa Tanjung Mekar. Oke, terima kasih, sampai jumpa Tribuners. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya.